pikirannya dia bahwa matematika itu sulit. Matematika itu sulit. Matematika itu sulit. Ketika mendengar kata matematika, yang ada di dalam pikirannya adalah sulit. Ya, hari Senin matematika malas ya. Aduh malas. Kalau disuruh memilih Pak, kamu pilih masuk atau pilih masuk atau tidak masuk, dia pasti akan memilih tidak masuk. Karena apa? Karena ada apa ya? Ada absen, ada kewajiban untuk datang, maka dia datang. Kasihan loh buat anak-anak kita melihat gurunya ada mules bu. Gitu. Bahkan saya ada murid Pak, murid di kelas saya, guru matematika cerita, saya terangkan begitu betul Pak. Ya, beberapa bulan yang lalu itu saya masuk, saya ngajar matematika. Begitu saya masuk itu Pak, ada murid itu satu tuh bilang begini Pak, astagfirullahaladzim. Apa saya itu gendruwo ya Pak? Ya dia ganggu. Itulah salah Anda. Kenapa Anda buat matematika menjadi sulit? Maka kalau kita menjadi mentor Anda, ya, tanamkan di dalam pikiran kita bahwa menjadi mentor itu adalah mudah menyenangkan. Bapak Ibu, itu nanti akan mendapatkan yang disebut dengan automatic guidance spot. Itu nanti akan ada spot Bapak Ibu. Kita semua orang muslim Bapak Ibu. Allah sudah berfirman kepada kita semuanya. Apa firmannya? Aku ada dalam prasangka hamba. Ketika Anda mengatakan sulit, benar. Benar Ibu. Benar sekali. Itu sulit dia jadi mental, benar. Karena Anda nanti akan menempatkan banyak kesulitan Ibu. Ketika Anda mengatakan menjadi mentor itu adalah menyenangkan, menjadi mentor itu adalah mudah, menyenangkan itu adalah menyenangkan, itu benar Pak. Dan itu nanti akan dimudahkan oleh Bapak Ibu. Hidup itu pilihan Ibu Bapak. Hidup itu pilihan. Terserah. Semuanya benar. Tinggal penjelingan yang memilih. Anda mengatakan tidak bisa, benar Anda tidak bisa. Ketika Anda mengatakan bisa, maka benar pula itu. Dan Anda pun akan bisa. Makanya yelnya tadi luar biasa. Al-Badar? Bisa. Sukses. Yes. Itu tanamkan setiap hari Ibu Bapak. Tanamkan bahwa itu lo ada di dalam pikiran Ibu. Sudah pernah kesana semua ini? Ada yang belum? Siapa yang ada yang belum? Aduh, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa. Saya kasih kunci ya, Bu. Caranya, Bu. Cari gambar Ka'bah. Cari gambar Ka'bah, ya. Dicetak yang besar. Dipasang di kamar kita, Ibu. Ketika Anda melihat itu, ya Allah, kapan saya bisa kesana? Ya Allah, saya ingin melihat Ka'bah. Semuanya akan dikabulkan. Semua. Jangan khawatir. Yakin itu. Saya buktinya. Ya. Saya itu orang peratuan yang bawa di Sragen. Saya bukan orang Sragen, Ibu Bapak. Saya orang Jawa Timur. Ya. Istri saya orang Jawa Timur. Sama satu kota dengan saya, tapi ketemu saya di Sragen. Ya, saya dari Tulungagung Bapak Ibu. Saya belajar itu sampai ke Bogor. Ketika selesai Bogor, saya kuliah di sana, saya mendapat tempat di Sragen. Istri saya kuliah di UNS. Ya. Setelah selesai kuliah, dia menjadi guru di Sragen. Artinya, akhirnya Allah sudah menjodohkan saya dengan istri saya di sini. Itulah Bapak Ibu, modal saya. Bayangkan, saya hanya pegawai negeri. Beda dengan dua hari Bapak Ibu. Tiap hari ngedoi duit, ya Allah. Betul. Ya, saya hanya pegawai negeri, Bapak Ibu. Berapa gaji saya, Ibu Bapak? Saya hanya berdoa, ya Allah. Saya ingin menyekolahkan anak saya dua ini sampai selesai, ya Allah, doa saya. Saya ingin rumah, ya Allah. Saya ingin mobil, ya Allah. Ketika musim haji seperti ini, Bapak Ibu,
Saya itu setiap teman haji pamitan saya datang di sana. Pulang nangis, ya Allah. Masa saya hanya menghadiri saja mereka teman pergi. Ketika mereka pulang kita datang minta oleh-oleh. Ya Allah, apa saya hanya seperti ini, ya Allah. Izinkan saya untuk umroh, ya, untuk haji, ya Allah. Ibu, saya dikabulkan 2017 saya dengan istri saya bisa haji. Alhamdulillah. Karena apa? Pikiran saya. Ibu, ini ibu bapak. Ya. Ketika Anda bisa mengatakan bisa, bisa, jangan hanya di lisan saja, tapi sampai ke hati. Allah tahu itu, ya. Dan itu keluarkan, lafalkan itu, niat itu, dia Anda akan tercatat di arsan. Ya, kuncinya di situ. Tanamkan di situ. Di dalam kamar setiap hari Anda lihat, begitu Anda masuk, ya Allah, kapan aku bisa melihat sana? Dan ketika ibu ke sana lagi rindu, ya Bu Ari udah berapa kali ke sana, ya Allah. Itu semuanya kapan doa Bu Ari. Semua itu diucapkan. Itulah mentor harus, ya, positif. Ketika Anda positif, ya pasti terjadi. Pasti tidak pernah tidak. Jadi kita tuh tinggal impian saja kok. Semuanya sudah ada yang ngatur. Ya, semuanya sudah ada yang ngatur. Niat kita. Bahkan saya pernah Bapak Ibu kenal Bu Yamka? Kenal ya? Bu Yamka itu cerita di dalam buku Ibu Bapak. Ya. Kita tidak mengenal zaman Bu Yamka, tapi kita kenal lewat bukunya. Dia menuliskan di dalam bukunya. Dia bercerita kepada dia ditanya oleh jamaahnya. Buya, kata dia. Buya, ya, di Mekah itu ada pelacur enggak, Buya? Kata mereka. Kenapa kamu tanyakan itu pada saya? Buya, ternyata Buya, di Mekah itu banyak pelacur. Buya. Saya menemukan banyak pelacur di sana. Apa kata Buya? Ya, saya ke Amerika tidak menemukan itu pelacur. Kata umatnya, kata santrinya, tidak mungkin. Yang di Arab aja banyak pelacur, apalagi di Amerika. Kata Buya, tergantung pada niatnya. Semua itu ada di dalam niat. Ketika kamu ke Arab untuk mencari pelacur, maka kamu akan dipertemukan itu. Itulah makanya. Ya, dia mengatakan seperti itu. Saya ke Amerika tidak untuk menemui pelacur, tapi saya untuk belajar di sana. Maka saya tidak pernah menemukan pelacur di sana. Jadi semuanya apa? Kesimpulannya ada di dalam pikiran ibu bapak. Hidup ini adalah pilihan. Betul. Sudah digelar, sudah ditunjukkan pada kita semua. Ada dua pilihan jalan itu nanti, yaitu surga dan pilih yang mana, ibu? Ya, kita memilih muslim menjadi sandaran hidup kita, tentunya kita ingin surga, jannahnya Rasul, jannahnya Allah nanti. Inilah ibu bapak, mentor harus, pola pikirnya harus begitu, harus. Yang sekarang belum bisa, berdoa, pasti nanti dijawab. Entah dari mana, saya pegawai negeri kecil, Bapak Ibu. Saya puas sekali, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Saya hanya 4 bulanan saja, itu pun berapa, bisa dilihat di internet. Beda dengan 2 hari, ya, 2 hari. Ini, ya memang rezeki sudah ada. Saya menjadi, hidup itu tinggal, saya memilih menjadi pegawai negeri. 2 hari menjadi swasta. Luar biasa. Ya, inilah pilihan hidup. Ibu bapak, ini saya, Bapak Ibu. Ya, kita lahir itu sama, ibu bapak. Ada yang beda di sini? Lahir pakai anting-anting? Kita lahir sama, ibu bapak. Telanjang semua. Ya, menjadi berkembang. Sama, menjadi anak yang lucu. Kita dulu seperti itu.
sekarang sudah seperti ini ya. Dulu kan kenceng, ih kenceng ya. Sekarang oke, tidak apa-apa, itulah perjalanan hidup ya. Tapi kenapa kita berbeda Bapak Ibu? Setelah dewasa kita berbeda. Kenapa kita berbeda dengan Bu Ayu? Kenapa kita berbeda dengan Pak Basni? Kenapa kita berbeda dengan Bu Ari? Ini yang harus kita bahas Bapak Ibu. Ya? Ternyata ada yang menjadi membuat kita berbeda dalam perjalanan waktu tadi ya. Ini. Ya. Yang menjadi beda adalah kunci kita, Bu Bapak. Sukses kita. Anda sudah sukses belum sih? Hah? Sudah belum?